Hey, welcome back to the channel for fun. Ah, mantap. Okay guys. Okay, sebenarnya hari raya ni macam biasalah kita ada konten duit raya lah. Macam tahun lepas kita buat cedok duit raya. Okay, tahun ni kita tak nak buat cedok duit raya. Itu dah kita dah buat tahun lepas. Hari ni kita nak buat konten kipas bos untuk duit raya. Okay, so sekarang ni kat tangan saya ni ada duit raya ada 10 dengan 50. Okay, jadi team AI team perlu kipas aku. So bagi aku rasa macam berapa aku nak bagi kat kau. Ada aku bagi, ada aku tak bagi. Kalau tak menarik aku tak akan bagi lah duit raya. Dia nilai dia berbeza-beza setiap orang tengok kepada ayat yang dia bagi. Okay, alright. So jom kita mulakan game kipas bos untuk duit raya. Dengan peserta pertama kita adalah Sulong. Assalamualaikum bos. Salam. Oh, terpaksa nak bagi bos. Terpaksa ya? Tak. Okay. Bos saya ni dia ada tiga jenis pelanggan dia. Apa tu? Yang pertama, dia kedekut. Tapi dia suka tolong kawan-kawan dia. Yang kedua, dia tegas dalam bab bekerja. Tapi kalau habis kerja, okey. Dia manja dengan kawan-kawan dia. Yang ketiga. Dua tak? Balik. Selamat air raya. Selamat air raya. Okay. Jadi Sulong dapat RM20 duit raya. Tahniah sekali lagi Sulong. Dan sekali lagi, terpaksa ya. Betul-betul terpaksa. Okey, keluar RM20 ya. Okey, jadi untuk duit raya seterusnya, kita menjemput Isha. Assalamualaikum kepada bos saya yang baik hati, lagi bijaksana. Wow. Lagi. Eh betul, lagi dermawan, lagi rupawan, suara yang sedap. Lepas tu exhaust kata dia paling sedap. Sama dengan suara dia, kalau dia tak nyanyi sehari, rasa macam apa dia tak nyanyi. Lepas tu, dia tak marah, dia tak pernah maki kita orang. Uish, kita orang macam, apa dia tak pernah maki? Macam nak juga rasa. Lepas tu, jangan. Baru-baru maki. Lepas tu, kuku ya walaupun ayat hitam tapi berkilat. Dia pandai jaga. Betul. Dia kilatkan apa semua tu. Macam tak support ke lah. Ya tu. Lepas tu apa lagi eh. Lepas tu duit banyak tangan tu. Duit sikit. Right, untuk Isha aku tertarik dengan ayat dia tadi. Lepas tu tahun lepas ya ada duit raya untuk duit minyak. Baik. Lepas tu tak ingat so ya itu pun dia duit untuk belanja lagi. Cukup dah. Selamat Hari Raya. Okay, selamat Hari Raya. Dah cukup dah ni. Okay, Isha selamat Hari Raya. Semoga ada lagi nak tambah? Ada lagi. Walaupun ya RM50 tapi ya baik benarnya. Ya macam nak banyak lagi. Oh, banyak lagi. Benarnya nak wish semua tapi ya mikir orang lain ada lagi ke? Cukup ah. Takut tak syukur pula. Bersyukur tak? Bersyukur dah. Okay. Alright, untuk Isha mendapatkan RM200. Selamat Hari Raya Isha dah. Thank you Bos Dermawan. Okay. Molek balik raya tu. Thank you Bos Dermawan. Dua setengah. RM250 untuk Isha. Okay, terima kasih Isha. Terima kasih orang lain. Seterusnya, saya ingin menjemput Kanda. Assalamualaikum. Salam. Selamat Raya. Selamat Raya. Boleh. Pegang sikit. Boleh pegang. Okey, selain daripada sikit-sikit je dah. Sikit je. Nak sikit kan. Okey, sikit sini je. Okey, sikit. Selain daripada handsome, rupawan semua benda yang Isha dah cakap, ada yang lagi penting daripada tu. Apa tu? Kalau dekat luar kita ada Adbit Liu yang membantu orang, tapi dekat dalam sini kita ada Ali Fifa yang sanggup ambil semua orang ni sebagai talent semata-mata, tak nak dia orang semua ni rasa macam tak ada job, tak ada duit, tak ada pelbagai benda kat situ. Kalau korang tengok sini macam dia kira macam ni, dia duit-duit semua ni dia akan bagi kat semua budak ni lepas habis ni. Walaupun dia buat game ni, sebenarnya dia akan bagi juga. Percaya cakap sebab apa? Alif Irfan kot, McLaren ada, Lamborghini, Akak Bella pun orang yang baik hati, pemurah. Akak Bella pun boleh bagi 6K untuk dia punya pekerja. Takkanlah dia tak boleh bagi, betul tak? Takkan 10 je. Naiklah sikit. 20. 20 sama dengan sulung. Naik sikit, tinggi sikit pada tulung. Bolehlah bang. Okey, untuk Kanda berjaya mendapatkan RM10 untuk duit raya Kanda. Dan Kanda semua selamat raya. Maaf Zahir dan Batin eh. Maaf kalau ada kurang apa semua. Kurang. Terima kasih Kanda. Thank you.
Okey. Terima kasih. Terima kasih ya. Okey, untuk peserta seterusnya kita menjemput Manis. JJ. Oh, JJ. Oh. JJ. Menarik ni. Alif Irfan Nyonya. Halo. Kukira bos yang garang rupanya seorang yang baik hati. Baik hati pemurah dermawan. Ah, banyak. Wah. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Manis. Maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Manis. Selamat Hari Raya. Ya. Jangan buang masa saya kat sini ya. Selamat Hari Raya. Dan seterusnya kita menjemput Mak Khan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak sana boleh? Boleh. Allah, ambil bakat. Okey, Alif Irfan. Seorang lelaki yang handsome, tapi memang handsome pun. 50 sah. Tapi bear, selain handsome ni, dia seorang yang pro player ML PUBG. Semua orang tak boleh lawan dia. Jalan dah. Betul ke? Lima mata. Lima mata. Boleh lebih dah. Okey. Masuk eh. Okey. Gapak ni. Pro player. ML, PUBG, ML dah, ML. FIFA. Boleh. Okey, sama saya makan. Okey. Jadi boleh dah. Alright. Saya bukan apa, dia cakap benda yang betul. Saya sukalah benda yang macam pro player tu sebab sekarang pun dah tak tahulah. Direct menang kan, win streak. Okey, dan kita pergi ke peserta kita yang seterusnya untuk kita bagi duit raya adalah Faridah. Assalamualaikum, bos. Waalaikumsalam. Faridah bagi pantun lah. Boleh. Pantun, saya suka pantun. Pergi kedai beli beras nasional. Sampai kedai, nampak hantu. Abah Ali ni dah lah profesional. Bijak pula tu. Saya suka dengan phrase bijak tu sebab phrase tu membawa menggambik-gambik kenangan. Okey. 50 ni. 50, 60, 70. 70 lah. Okey. Bolehlah 70 pun. 70 ah. Okey, selamat Hari Raya Faridah. Maaf zahir batin, maaf kalau ada kurangan kurang salah silap apa semua. Terima kasih Faridah. Terima kasih, bos. Okey. Untuk peserta seterusnya, kita menjemput dan silakan Lami. Okay. Assalamualaikum, Leh. Waalaikumsalam. Okay, untuk pertama sekali nak minta maaf lah, Leh. Sebelum ni kan kita banyak baloh, okay? Sebenarnya salah aku tu. Semua salah aku. Yang hari tu pun? Yang macam main ML kan, kaloh game tu kaloh. Salah aku sebenarnya. Siapa kaloh? Kita kaloh, tapi salah aku sebenarnya tu. Mistik aku. Siapa carry time tu? Mu carry. Mu MVP, mu carry semua game. Siapa paling pro dalam ML dalam... Mu paling pro, mu multi-role. Mu boleh main semua hero. Yang paling pro sekali, mu boleh main kok. Mu boleh main kok. Betul. Mu boleh main kok. Aku tak boleh main kok. Boleh. Sebab aku tak yakin dengan diri. Boleh. Percaya. Merendahkan aku. Tak. Boleh. Aku tak boleh main kok. Mu tahu benda tu. Boleh lagi. Percaya pada diri kita, Le. Kita kena percaya diri kita. Mu boleh main kok. Lepas tu, mu ni kalau orang kata letak dalam hotel tak. Mu boleh hidup, mu bijak. Mu boleh hidup, boleh bijak. Mu boleh uruskan makin ni. Sama aku dengan Tazen. Dah. Jangan. Bapa apa fikir negatif. Cukup aku Tazen dengan banyak dah. Cukup. Ambil mula duit mu tak sih. 20. Tak sih duit. 20. Selamat Hari Raya. Maaf saya batin. Tak pandai weh. Maaf. Selami boleh RM20. Okey. Untuk yang seterusnya kita menjemput dan silakan Mim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk. Abang bangun. Oh, bangun eh? Bangun. Suka aku bangun? Bangun saja. Duduk. Kau siap dah ni. Apa maaf berjari. Duduklah kat kerusi. Okey. Okey. Mimi ingat kan intro Mimi YouTube Mimi nak tukar lah lepas ni. Tukar apa tu? Macam sebelum ni perahu sangkut tepi sungai kan? Perahu sangkut tepi sungai. Lepas ni Mimi nak buat macam ni lah. Sorok papan, tarik papan. My leader is tampan. Ah.
Upah lap dia. Upah lap kerusi. Yang tu satu lepas tu tampan dua. Tampan dua. yang merah ke biru? Hijau ni. Hijau. Oh aku pula salah. Dua je. Ha, tapi ada lagi ni. Ada. Okey, bagi dulu. Okey, kalau bahasa Inggeris money kan? Money, money. Kalau bahasa Melayu uang. Uang. Lidah saya gantung doang. Ganteng doang tu hina tu. Ganteng ganteng doang, gantung juga. Satu 150. Tak ada dah. Macam tak cukup. Tak cukup. Lagi. Lagi. Pergi kedai beli Hermes. Ah, handsomenya. Adalah, itu je lah. Mimi. Untuk Mimi, mendapat RM150 untuk duit raya. Maaf Mimi, kalau ada salah silap, selamat hari raya. Mak Zahir Batin. Untuk yang seterusnya, kita menjemput dan mempersilakan Aimano, ice cream babe. Assalamualaikum. Duduk ya. Waalaikumsalam. Saya sayang kawan-kawan saya. Jangan buat macam tu. Okay. Sorry. Okay. Ada pantun sikit. Pantun bagi. Tepi jalan jual airnya, berbaju Melayu. Wah, handsomenya. Ada lagi. Okay. Paling best kat sini selain pada Pro ML. Okay. dia memang sangat-sangat pro dalam go-kart. Anik dia tapau, boy tak payah cakap lah korang nak lawan dia. Memang dia padu. Memang dia padu. Korang jangan lawan dia. Okay. Dia memang padu. Padu dalam go-kart. Lepas tu ML korang kena dengar lah draft dia apa semua tu. Memang dia tepat kalau dia baca apa semua. Okay. Betul. Nanti orang dengar pula. Lepas tu kalau dia naik kereta, korang jangan takut. Dia memang pro. Babak. Foto-foto kelajuan dia memang padu. Tentulah orang kita tak bagi tahu kehebatan kita orang yang bagi tahu. Betul. Aiman mentafsirkan, okey. Ambil aman. Ya, betul. 300 main duit raya mata ni. 100, 200, 300. Okey, ada lagi. Ada lagi mantu. Hari raya makan pau. Bukan setakat ML. Gokak pun ditapau. Duplikit lah man. Ya, duplikit lah. Tadi dah cakap banyak kali nak cakap orang. Bosanlah aku kan okay. Cakap macam tu. Okey, Aiman Wah berjaya mendapat duit raya RM200. Okey. Terima kasih Aiman Wah. Maaf saya batin. Dan seterusnya kita menjemput dan mempersilakan Aira. So, seperti yang kita tahu, Abel Alif ni seorang content creator kan? Semua tapi dah betul dah kan? Tapi saya anggap Abel ni sebagai doktor. Sebab sebelum ni, Abel pernah selamatkan nyawa saya dari kelaparan. Abel rehat seumur. Saya hargai. Kalau dok, saya tak tahu nyawa saya lagu mana sebelum ni. Kita ada JJ kali. Okay, JJ. Alif menyambut Syawal. Semoga lepas raya dapat rehat lagi awal. Okey, Ratu, setara tu. Dia mau judge ke apa judge? Ada. Kalau boleh banyak sikit nak klik ke, ayah banyak beli makan ni. I don't want to listen to you. Selamat Hari Raya. Maaf Zahir Batin. Okey, untuk Aira dapat RM10 je. Rehat awal. Keluar. Okay, alright. So, untuk Aira kita dah tengok hari RM10. Dan seterusnya, kita menjemput Luqman Musa. Lalu. Tak perlu ambil hati pun. Memang kita stargate. Ya Allah, bagus hudak ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara mirip Ramli Sari. Ambil Allah support Anwar Zing. Baik. Abel seorang yang handsome. Terima kasih. Bijak. Terima kasih. Lepas tu, macam... Mari kita pergi tak apa, Abel. Okey. Abang seorang yang bijak. Okay, handsome. Macam saya tak ada konten. Saya pergi jumpa Abel pun beri masalah. Oh, we selesaikan masalah. Masalah? We selesaikan masalah. Okay. Lepas tu macam...
oh abang ni yok bila main ML pro. Lepas tu contoh abang main yok, abang kalah yok. So kita tarik ke abang, abang tak nyup. Betul. Kalau hilang dok. Oh, betul. Nothing ni mu. Betul. Hak tu aku setuju. Ya Allah Rabbi, ada jugalah insan yang macam ni. Lepas tu abang ayak pula. Oh salah aku ni. Abang tak salah ke orang lain. Salah orang lain. Abang tak salah ke orang lain. Kita humble, humble. Kita humble. Humble. Tu 2 3 4 5. Lepas tu berok. Lagi. Gitulah tu. Saya kalau saya nyup ke abang, abang ayak tak baik. Nyupa. Betul. Begitu. Belum puasa. Astagfirullahaladzim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. 4 tu biar tak? 2.5. Cukup lah. Cukup habis nanti. Habis tak? Takut kau bertambah. Saya tahu nanti habis gibah ambil waktu ambil pulak pan ni tak? Untuk set-set ni tak? Kalau tak cukup tak? Habis baik biar. Allah. Terima kasih biar. Selamat so, Luqman dia mendapatkan RM250. Okey, selamat raya. Nanti pani habis wi pulak kita. Sebab tak ada sorang kita media. Ya, sekali apa? Dok, pani habis wi pulak kita luar. Dalam ni habis sikit, pani habis banyak. Terima kasih. Okey, jadi seterusnya kita menjemput dan persilakan Fatin. Assalamualaikum. Macam yang kita tahu, siapa tahu? Semua viewer semua kan. Yang kita tahu Abah Ali seorang lelaki yang baik kepada Kak Bella. Lepas tu seorang yang bijaksana, tinggi. Tinggi tu orang tahu. Wangi. Wangi. Lepas tu tak lalat tu kadang-kadang keluar. Boleh. Sama air-air. Maaf. Zahir dah batin. Okey. Tak apa, tak perlu layak dah. Cukup sampai lalat tu je. Cukup. Jadi boleh keluar dulu. Terima kasih. 10 jam tak apa. Tak apa. Sama air raya, maaf air dah batin dah. Jadi kita tengok Fatin tadi, satu perkataan yang tu akan mengundang kepada tidak dapat duit raya. Jadi kita pergi ke seterusnya adalah Syahrul Nizam. Kurang ajar. Kurang ajar ya. Kurang ajar kamu. Salah. Okey, ya, boleh okay. Maafkan. Saya tak sibuk kaya leh. Tak sibuk. Okey. Sebab saya tua dah. Saya sedar saya tua dah. Okey. Tak perlu berbuat kaya. Betul. Tapi saya ada anak. Anak saya kecil lagi. Dia biasa gaya-gaya ni orang buih ke budak-budak kan. Memang ada nak berbuat kaya untuk budak-budak. Tapi adalah satu ayat ni pernah dengar. Ayat. Budak-budak tak boleh pergi duit banyak. Silap. Budak-budak boleh pegang. Boleh. Boleh pegang. Sebab dia ada tu. Oh itu dia boleh pegang. Kejap eh. Untuk anakmu aku bagi. Sebab kita tua dah. Kita tak perlu duit raya. Budak. Boleh tak? 100, 200, 300, 400, 500 untuk anak. Kena nak tambah lagi anak. Tak apa. 500. Bagi dulu. Okay. Ini untuk anak. Masih. Anak aku ada 2. Anakmu ada 2? 1000. Berapa? 1000. 500. Balas kamu lah. Kemun lah. Okay. Saya tak minta saat ni jumlah berapa. Alright. Oh. Saya nak minta boleh? Nak minta apa? Tak nak bagi. Tak nak apa. Suruh bagi dekat dia. Dia tak nak bagi dekat kita. Tak kita apa. Ada 2. Dia ada 1. Bukan untuk saya. Untuk anak saya. Untuk anak. Untuk anak. Okay. Tak boleh bukan duit banyak. Dua tu. Umur dia tak cukup umur lagi. Aku ni umur budak tak umur. Bagi Bella, we ke anak aku pula. Bahagia Bella. Ya, ketua keluarga kena beri duit gaya ni. Alright. Okay. Baik. Alright. Okay, nanti okay, Aiden dengan Ayla ada 2. Dua orang. 50-50. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya untung dah berniaga hari ini. Alhamdulillah. Setakat ni saja saya berniaga hari ini. Bye-bye. Jadi Ryan mendapat RM400 untuk duit raya. Terima kasih. Kita pergi ke seterusnya adalah Nadia. Ada apa tu? Tak ada nak cakap banyak lah. Tapi ayat dia mantap lah. Mantap. Wow. Bos ni dia seorang yang support lah. Support orang. Dia jadi macam jadi contoh pada kita semua. Contoh? Contoh? Dia beri inspirasi lah. Dekat contoh? Contoh? Contoh. Contoh. Okey, kejap. Bagi idea suruh buat suruh buat apa yang disuruh lah. Mampus aku. Okey. Itu kan. Okey. Okey. Ah, itu dia seorang yang Keluar. Dia seorang yang menyelesaikan masalah, bukan
hanya masalah tapi okey, dah dah dah. Dia seorang yang dah. Dia seorang yang okey okey okey. Sabar lagi saja. Maaf saya dah mati. Dia tak memilih. Sabar lagi saja. Sabar lagi saja. Dah cukup cukup cukup. Satu lagi. Satu lagi. Ambil keluar. Ada minyak. Ah, dia 50. Ah, dia 50. Terima kasih dah dia sama air raya. Okey. Okey. Dan kita pergi ke seterusnya adalah Ani. Waalaikumsalam. Ani good. Dobek. Apa lah bagi aku? Oh, mat. Gapo Mani? Manis go to. Gapo go to? Janggut-janggut. Apa eh? Okey. Dah lami oi dah meaning tu. Apa meaning? Oh, dia sebenarnya dia ayat mengi tok pandai. Aku tak tahu istilah tok pandai tu gano. Tapi kalau untuk boy, kita berdua ni bagi dia ni dia antara yang paling pandai. Dalam ML biar betul. Aku ngamban ni dikira kalau aku lawan Mak Ali. Tak boleh habis dia. Berapa kali dah mung kalah lawan aku? Ush, dalam 100 kali ada. Dan siapa tanker paling tak reti dalam ML? Tanker paling tak reti. Tanker Kufra tu. Aku. Yang tak nak match paling tak pandai. Boyra. Satu sah. Lagi. Mumi antara ayat benda ni. Okey. Lead. Jap. Baru jap. Tarik balik. Aku ada benda penting lagi selain ML. Ingat aku nak cakap sangat main ML. Ha? Lepas tu? Nak tanya. Apa perasaanmu kat Fira? Boleh duit gaya? Boleh. Nipu tak apa? Tak boleh nipu. Kena jujur. Dia siap apa? Gaya. Duit gaya. Boleh lah. Nyangin lah waktu. Pusing waktu lah. Tak ni lah. Tak ni lah. Ni. Slow tak? Dia ikut suara. Saya! Ya. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1K. Wow! Duit gaya mama. Okay, selamat raya ni. Pahal lah batin lah. Maaf kalau ada salah silap. Manis go tu. So kita dah dengar daripada Anik tadi. Okay, sebab dia menjerit kat telinga aku tadi. Jadi aku tak suka benda tu. Dia sepatutnya menggunakan hati untuk berkata-kata. Dia untuk seterusnya kita menjemput Fira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sihat leh? Tak. Allah buat apa leh? Siapa yang Ali tak sihat leh? Ani. Ten ni. Okay, apa dok leh? Kamu ni leh. Mu ni bukan seorang yang tampan. Apa tu? Tapi mu seorang yang, kalau bawa McLaren eh, tak ada orang boleh lawe. Oh, sport car dia paling laju atas muka bumi. Tobak tak nipu eh. Lepas tu leh. Kamu nyanyi sikit leh. Kita nyanyi sikit. Tak kepung. Tolonglah, leh. Dek, sungguh leh. Sebab aku sama tukar. Ni Ali Pek kali sata. Aku macam, ya Allah, sedapnya suara. Lepas tu kat dia. Aku dengar pun nyanyi. Tak, sumpah leh. Sumpah leh. Tak. Okey, lepas tu kat. Siapa nyanyi ni? Kau tak lalak mu kata mana? Ani. Mu tak tahu. Tak lalak ya tu gajah lalak berut leh. Minta maaf dia. Gaya. Dapat duit gaya, minta maaf. Maaf ni. Maaf sebab ke? Maaf sebab ke apa? Dek, patut deh. Ali Pe ni, semak dia. Maaf sebab apa? Tak ada apa. Kita nak puji mu ni deh. Okey, puji. Patut deh. Yo bijaksana lagi apa ni? Oh, patut deh. ML tu deh. Ani deh. Yo sok mengadu kat aku. Suabu aku Ali Pe. Saya. Saya baik eh. Baik. Sikit apa? Sama dengan awak dah. 100. Boleh. Dah aku backup dah tak. 50. Taklah lah nak sebut. Mari tadi ni. Mari sini. Gajah lalak be. Mari. Nate gajah lalak mu ikat tu. Mari dua. Itu be. Mari sini. Mari. Tak ada. Fira mendapatkan kotor duit raya sebab raja lalak keluar. Keluar. Tahta besar tu. Maaf kamu. Aneh. Aku terus minta maaf kamu. Minta maaf aku. Aneh. Wah. Ah, dah seterusnya kita menyebut Syami. Oh. Zapin tadi. Zapin. Kom, ikut main raya. Selamat raya, Mak Zapin.
Pertama sekali saya nak ucapkan selamat hari raya, maaf saya batin, maaf kalau saya silap sebelum ni kan. And pada orang kat luar sana, saya nak bagi tahu yang bahasa ini adalah seorang yang bijaksana, baik hati, penyayang akan budak-budaknya, fikir masalah budak-budaknya and selalu jaga solat akan budak-budaknya. Wow. Janganlah sebut benda-benda betul, macam tu. Betul. Saya masuk sini. Malulah saya. Ya, saya tahu. Okey, sepanjang bulan puasa ni banyak di malam-malam 10 malam terakhir ni kita banyak melakukan 10 malam terakhir lah Qiyamul Lail bersama Abang Alif. Okey. Alright. And just dia tak boleh dengar benda-benda macam ni. Macam untuk pada Mobile Legend lah. Mobile Legend. Okey. Allah saja yang tahu. Sibu ni. Okey. Sibu macam tu. Okey. Baru-baru ni saya main dengan Abang Alif. Saya buka speaker. Abang Alif. Saya terlambat sikit nak backup Abang Alif. Abang Alif cakap, "Babi nothing." Tapi saya tak tahu kenapa. Dah. Saya tak tahu kenapa babi. Sama hari raya. Babi ni yang saya boleh terima. Saya dengar, "Oi, sedapnya babi ni bila mati aku." Betul. Babi macam nak lagi lah babi. Boleh satu lagi. Okey. Selamat hari raya mak saya batin. Cukuplah. Saya tak sukalah benda-benda macam ni. Saya rasa macam orang terlampau pujian dia kan. Okey, last. Saya jujur, saya minta maaf tapi ini pujian. Saya ramai kawan yang dahi kepala besar cuma tak ramai yang handsome. Abang Alif satu-satunya yang dahi jendul handsome. Betul lah Alif. Handsome gila. Bila masa siang aku jendul. Sama je. Macam kau tepik rambut je. Iya ke? Sama je. Apa talik macam tu mana boleh? Sama je. Oh iya ke? Cuma kadang dah keluar. Kami mendapatkan RM0. Sampai raya. Sampai raya. Saya mati. First time aku dengar orang sebut jendul aku. Okey, untuk seterusnya kita berjemput dan silakan Atika. Duduk. Oh jauh yang pusing ni. Ambil duit kita ni. Ambil duit kita. Pusing. Pusing nak ambil duit ni. Okey, Atika ada satu ayat JJ lah. Ayat JJ. Bos Alif Irfan Elra. Apaan tu? Orang yang hebat dan leader yang pemurah. Ada lagi satu ayat. Macam korang tahu kan, Abang Alif ni sekarang dah berjaya. Korang tahu tak punca utama kenapa dia berjaya? Sebab dia selalu dahulukan family, selalu utamakan isteri dia tu yang paling Tika paling suka tengok. Lepas tu anak-anak dia. So memang itulah yang viewers selalu respect and kenapa diorang nak support konten Abang Alif lah. Itulah. Abang Atus. Panaslah hari ni. Buka sikit. Buka. Tak pandai, tak pernah pegang. Lebih 800. Nak kipas macam tu. Sama kipas. Saya tak pernah pegang. Salah. Okey, Atika Hojaya mendapat RM1,000 untuk duit raya Atika pada kali ini. Okey Atika, maaf saya batin. Selamat hari raya, maaf saya batin. Okey, kosong-kosong. Terima kasih. Abang Alif keep buat macam tu sebab itu adalah contoh yang paling baik lah Abang Alif. Terima kasih. Okey, terima kasih Atika. Tersetap saya dengar kata-kata Atika tadi. Betul apa yang Atika kata. Apa-apa pun yang saya miliki sekarang ni sebenarnya adalah rezeki daripada anak bini saya. Terutamanya kan, family saya. So utamakan family dulu insyaAllah. Okey, seterusnya kita menjemput Boyrah. Tak sopan, orang lagi tua duduk atas. Orang lagi tua duduk atas. Sebab saya dah biasa macam tu kan. Family duduk atas. Saya dah anggap Abang Alif macam family ni. Jauh. Okay, Assalamualaikum. Saya tak ada apa-apa nak cakap pun. Cuma saya just nak bagi tahu kat korang, even Alif selalu dia memel, tetapi tanggungjawab ke anak-anak dia jaga. Dia menyusukan anak-anak dia sambil... Bukan. Maksudnya bagi susu. Bukan Alif yang gitu. Jadi Abang Alif ni banyak orang kata suami yang bertanggungjawab. And dia sangat berbakti kepada orang tua. Setiap dulu. Alif terapkan bacaan Yasin setiap hari Jumaat. Untuk kita orang sekarang dah tak ada. Dia ingat balik benda tu.
yang kita buat sekarang. And dia kata korang dah boleh praktis dah kat rumah sendiri. Sebelum ni suruh sekali jaga, tapi sekarang dia macam suruh sekali sendiri. Okay. Anak tadi berbakti kat anak tadi. Dalam poin yang sama, saya poin baru tu berbakti kat anak. And saya banyak aib AI team yang saya nak bongkarkan kalau saya tak dapat. Fikir-fikirkanlah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Separuh-separuh ni. Okay. Okay. Saya akan jaga aib AI team sampai saya aib habis nyawa. Okay, okay. Berapa ni? Sibu ni. Okay. Dia 2,000 yang mana ni? Separuh-separuh sibu. Okay, so Baira mendapatkan RM1,000. Okay, Baira. Tak ada Baira. Selamat Raya. Selamat Raya. Maaf kalau ada salah silap. Okay, dan untuk seterusnya kita menjemput M. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, Amy tak nak cakap apa, tapi lepas niat Amy dapat ni. Tak nak cakap apa kan? Dengarlah dulu. Dengar dulu. Niat lepas masuk dalam ni. Okay. Nak cakap dalam JJ ya? Dengar. Okay. Alif bergaya. Wah, memang. Akan ku balas budimu lepas ku berjaya. Minta maaf lah kalau masuk dengan ni, Amni ada susah khabar Alif kau apa ke. Lepas tu Amni nampak macam mana Abang Alif fikir untuk naikkan untuk orang tu. Macam mana Abang Alif pening nak fikir susah Amni tu. Ni ikhlas lah hati betul, bukan puji. 400-500 ringgit ayamnya. Terima kasih. Okay, selamat hari raya. Rezeki. Moga maaf kalau ada salah silap ke apa. Amni bersama. Okay, alright. Terima kasih Amni. Selamat raya. Selamat hari raya. 500 ringgit tu Amni. Terkedu saya mendengar ayat-ayat tadi. Dan seterusnya kita menjemput Aries. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kat sini saya bukan nak kipas dia, cuma saya nak beritahu benda jujur lah. Betul. Okay, so Alif dalam hidup saya ni bukan dia sekadar kawan, tapi dia sahabat dan ahli keluarga saya. Sebab permulaan saya buat YouTube, saya bincang dengan dia apa semua, and dia bagi pinjam GoPro dia. Tu second, first and second video saya guna GoPro dia untuk tunjuk kepada parent saya bahawa saya bersungguh-sungguh. And then Umi bagi pinjam duit, saya beli GoPro sendiri, GoPro 5, ingat? Okay. Lepas tu saya buat trip tu, kita pergi dekat Penang. And then after tu saya struggle-struggle sendiri. Lepas tu Alif banyak tolong saya lah. Saya contoh? Ups and down. Dia banyak tolong. Dari segi saya minta tolong dia lah, Alif aku nak macam mana cara naikkan YouTube balik. Moral support lah. Moral support. Dia pun ajak saya naik sini. So saya ulang Alif daripada KL apa semua. And then banyaklah ilmu. Lepas tu dia nampak saya struggle, dia suruh baiki kamera, beli mic. Sebab tak ada mic dulu. Lepas tu dia bagi idea. So saya record pakai phone apa semua, saya edit sendiri. And then ada duit apa semua tu, Alhamdulillah saya beli kamera. Dia bagi, dia tanya kat saya lah nak kamera tak, nak jual. So saya beli. And from that saya develop dengan bantuan Aiman apa semua sahabat saya. And Ali nampak struggle tu, dia serap saya masuk dalam team. And yeah, that's the true story about me and Alif. Dia bukan insan biasa dalam hidup saya. Sebab Umi saya sendiri cakap, abang jangan lupakan Alif. Dia sahabat samanya lah sampai akhirat. Terima kasih. Sebab orang kata dengan izin Allah, Allah pertemukan dengan Alif, dia buka jalan untuk saya. And orang kata ada tangga. Jangan geli. Okay, dia bagi simil lah untuk saya buat tangga. And Alhamdulillah sekarang apa yang saya ada, kita orang masih together. And untuk Lip, aku nak tahu ibn aku berjaya. Setara mana pun aku tak kira lupa mu lah. InsyaAllah. Bukan insan biasa. Semua raya lah. Semua ke? Allah. Tak apalah, saya akan share ke orang. Sama air raya mak saya batin. Thank you for being my friend. Thank you juga. Sebab ada. Okay guys. Oi, saya terharu lah. Dia bercakap menggunakan hati ya tadi Aris. Jadi tak ada duit raya kat tangan saya. Semua saya dah pas yang berlebihan kepada Aris tadi. Saya tak tahu apa yang saya fikir. Adakah saya boleh tarik balik? Okay guys, so inilah konten kita pada kali ini. Konten terakhir untuk raya kita bersama. Sebab esok kita dah balik raya apa semua. Tapi duit raya tu, ini just konten je. Mai balik duit raya tu, takkan saya bagi macam ni. Dah dapatkan duit raya, mai balik. Okay.
Okay, main duit saja. Okay guys, so habislah konten kita pada kali ni. Okay, alright. Tapi ini hanya konten lah. Aku tak terasa pun apa kata Rok. Macam terasa gitu. Moyak tu jendu kan ni. Cami-cami. Aku raja lalak ni. Okay, alright. Okay, this is just a content. Okay, sebelum kita akhiri konten ni, kita orang dah nak balik raya. So mungkin video ni akan post masa raya. Apapun, kami daripada AI team ingin mengucapkan Selamat Hari Raya!